Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Puma Lesmana. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini Puma Lesmana nggak main game Free Fire dulu guys, atau nggak buat film pendek Free Fire dulu. Tapi di sini Puma Lesmana ingin bermain game balapan drag motor ya guys ya, yang dimana game ini adalah buatan karya anak bangsa Indonesia guys. Nah di sini Puma Lesmana udah coba main tadi guys dan seru banget. Puma Lesmana nemu game ini waktu Puma Lesmana lagi cari-cari game seru di Play Store ya guys ya, dan kebetulan banget game ini tuh ada di posisi top 2 guys pada saat itu ya. Dan ya kali ini Puma Lesmana pengen buat konten tentang game ini ya. Ya semoga saja rame guys ya. Oke langsung saja di sini kita lihat guys. Nah ini seperti yang kalian bisa lihat tampilan awalnya ya guys ya. Di sini ada nama GL Sambo, habis itu sudah dibeli. Ini motor pertama kita. Pertama kali kalian download game ini, kalian akan mendapatkan satu motor guys. Nah motornya tuh yang ini. Dan kalau kalian punya duit yang banyak, kalian bisa beli motor lainnya juga guys. Tuh. Kita review dari awal ya, kita review dari awal. Nah ini kan motor kita ya, terus kita lihat scroll ke kanan. Nih ada motor modif guys. Wih keren banget guys. Ada motor CRF juga guys. Widih, ada motor Supra KPH, ada Vario Febi, ada Mio Mirza nih. Waduh, Mio Mirza guys, ini pernah viral pada masanya ya. Terus ada Beat Karbu juga nih guys, ada Beat Karbu, ada Astrea hitam ya, Astrea hitam guys, ada Astrea warna merah juga atau C70. Harga motor di sini murah banget ya, cuma 9.000 koin guys. Nih, ada CB Icikiwir. CB Icikiwir dong. Nah, kemudian di sini ada Sonic Racing. Sonic Racing ya atau FU ini, guys. Terus ada Aerox. Oh, ada Aerox, guys. Gokil. Terus ada VZR juga. Dan ada RE King. GG guys, ada Ninja SS. Dan itulah beberapa skin motor atau motor yang dijual di game Herex ini guys. Oke, jadi kita kumpulkan 1000 koin lagi guys untuk mendapatkan motor. Kira-kira kita beli motor apa guys ya? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya 9000 koin, kalian mau ambil motor mana guys? Nih, ada banyak banget ya. Coba kalian tulis di kolom komentar sekarang guys. Nah sekalian Puma Lesmana ingin lihat juga grafiknya. Di sini Puma Lesmana pakai grafik very high guys atau tertinggi. Terus di sini ada style, kalian juga bisa ganti jaket driver kalian ya guys ya. Ya malah kepake, klik piloter, tahai. Ternyata kalau kita klik plus langsung kepake guys. Astaga. Ya udahlah kita pakai ya, udah kebeli. Aduh, 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 aduh. Nah, kalian juga bisa ganti helm, guys. Nih, kalau kalian mau ganti helm, bisa banget ya, guys ya. Ada banyak banget di sini. Wah, ini muka karakter kita nih. Ya elah, ada webcam nih. Ya, duitnya kepake, guys. Udah capek-capek ngumpulin tadi. Dah lah. Ya udahlah kalau gitu kita kembali dulu guys. Kita kumpulkan uang terlebih dahulu ya. Kita langsung aja guys. Nah, di game ini ada 4 mode guys. Ada mode bebas, balap 1 versus 1, balap versus 4 atau main online guys. Nah, BTW Puma Lesmana belum coba main online guys ya. Nggak tahu kalau main online mungkin seru ya, ketemu player lainnya juga ya. Nanti kita coba ya guys ya. Kita klik mode bebas dulu untuk review mapnya guys, buat kalian yang penasaran sama mapnya. Nah ini dia tampilan awal game ini guys. Di depan kita ada pom, terus ada motor lewat, ada mobil Innova juga lewat, ada polisi itu tadi lewat ya. Yuk kita coba aja balapan motor di depan tadi guys. Guys, stop woy, stop woy. Kita cegat, cegat, cegat. Aduh, aduh, aduh. Gak bisa ngerem mendadak guys. Woi 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 woi, P balap woi, P balap. Woi stop lah mbak 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 guys yang bawa guys. Stop mbak. Stop, tak geber nih, bisa geber kita guys nih. Klik geber langsung geber. Anjas. Woi stop woi. Gak mau stop guys mbak ini guys. Wah,
Kita coba turun ya. Wih, gila sih. Gaya-gaya dulu nggak sih? Joget guys, kita bisa joget guys. Kalau ada bus lewat, kita bisa joget guys. Waduh. Parah. Nah, kan ada bus guys. Nih dia busnya. Joget dulu nggak sih? Om, kita lihat om. Anjay. Lawa. Pak, 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 pak. Ada polisi guys. Joget pak, joget pak, joget pak. Hi, hi, ha, hi. Hi, ha, hi. Lawa, lawa. Oke, kita kembali ke motor kita, guys. Ini orang nggak bisa balapan ya. Ternyata bukan mbak-mbak, guys. Mbak-mbak bukan sih? Nggak bisa di-zoom ya, guys. Mbak-mbak, guys. Beneran, no. Ada dadanya, no. Ada lengkungan di dadanya. Mbak-mbak bawa RR. Bukan mbak-mbak, guys. Tapi sih si ini guys, si pemakan segalanya. Iya enggak sih, si pemakan segalanya enggak sih? Ya kita lihat mukanya ya. Tuh. Tuh. Si pemakan segalanya guys, kalian kenal enggak si pemakan segalanya? Waduh, si pemakan segalanya. Aduh, lama banget, cok. Nah, BTW mapnya belum luas banget guys ya, belum open world. Kita bisa hidup lagi, tenang aja karena kita punya nyawa 10 guys ya. Nah, kita bisa geber seperti yang kalian lihat tadi, kita bisa geber di sini guys. Juga bisa berdiri, bisa Spider-Man atau Superman, terus bisa trail-trailan juga guys atau wheeling ya namanya. Ya, lihat nge-track lah ya istilahnya. Oh, ada Pajero guys, ada Pajero guys. Ada Pajero, aja balapan Pajeronya. Nah, kurang lebih mapnya seperti ini guys ya. Ada pepohonan, ada beberapa perumahan, ada pecel lele, habis itu ada pom, ada bus juga banyak, ada truk tuh seperti yang kalian lihat, ada mobil paket dan masih banyak lagi guys. Nah, kita langsung aja kembali guys. Dan sekarang kita akan review mode balapannya guys ya. 1v1 terlebih dahulu. Kita akan mengumpulkan uang dengan menang balapan. Let's go, itu lawan kita. Gas kencuy. Woi, gila sih. Masa kalah guys? Masa kalah guys? Gak mungkin kalah dong. Woi, gila sih. Menang nih bro. Tutor deh, tutor. Gila cuy. Auto win ini mah. GG guys, GG guys. Siapa yang bisa naik motor standing sambil kayak gini guys, sambil lepas tangan cuy. Siapa yang bisa guys? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Gila, keluar api loh di knalpotnya. GG sih grafiknya cuy. Coba aja yang punya game ini ngendorse Pumales Mana guys ya. Pasti dengan senang hati Pumales Mana review ya. Wih, kita menang guys. Juara 1. GG. Kita dapat duit berapa kalau menang juara 1? Biasanya dapat 2000 koin ya guys ya kalau menang. Dan kalau juara 2 dapat 1000 koin. Tuh kan benar, kita dapat 2000 koin guys. Mayanya di 7000 duit kita. Kita harus menang balapan sekali lagi guys. Yuk yuk yuk, satu kali balapan lagi biar kita bisa ganti motor guys. Let's go. Skencuy. Woi, lagi santai kawan. Ayo. Bisa lah, bisa lah. Kita bisa ganti kamera juga guys. Sabar. Ganti kamera kayak mana? Gak bisa kah? Oh bisa nih, nah nih kayak gini guys, kamera depan ya, POV guys ya. Anjas burinjas. Anjay, geber-geber. Tangannya geber-geber guys, brum-brum-brum-brum. Mantap jiwa bro. Juara satu kita coy. Geber-geber. Brum-brum. Sabar guys, sabar guys. Hampir kita kalah guys. Itu dia garis finishnya. Here we go. What? Gas dok. Wah, 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 wah.
Tidak. Mundur dulu. Waduh. Ya. Kebanyakan gaya sih lu. Lah. Hei. Nggak bisa guys. Waduh. Ngebug gamenya guys. Lawa. Oke, baiklah guys. Jadi di sini Pemalas Mana udah berhasil memenangkan juara satu lagi guys ya. Dan kita sekarang sudah berhasil mengumpulkan koin sebesar 10.000 koin guys. Dan kita sudah bisa beli motor baru. Hehehe. Langsung aja di sini kita pilih guys. Kalian tadi komentar apa guys? Pemalas Mana suruh beli motor yang mana guys? Beli motor Supra atau Mio Mirza atau Beat Karbu atau Astrea guys? Yang mana nih guys? Atau beli ini Sonic Racing. Waduh. Atau kita beli RE King guys. RE King gak sih? Kita beli RE King guys ya. Kita coba beli RE King guys. Atau beli Aerox nih biar sama kayak motor Pemalas Mana ya. Wah, kita pakai RE King aja guys. Pakai RE King boleh lah ya. Widih, berhasil guys. Ya udah kita langsung aja coba balap versus 4 guys ya. Sekaligus kita review motor RE King kita. Kalau versus 4 ternyata di jalan raya guys. Oke. Gaskan bro. Gila sih. P balap. Kita mau dijauh guys. Gila di jalan raya kita guys. Kita balapan di jalan raya tapi kita nggak bisa mengejar posisi depan cuy. RE King kita nggak mampu guys. Wah gila cuy. Wah ya, posisi kita nomor 3 guys. Buset nyebut banget yang di depan. Motornya apa tadi ya yang di depan ya guys? Ada yang ingin gak guys? Wah udah gak bisa kekejar ini mah. Ya udah kita bergaya aja. Tuh dia. Wah juara 3 dapat 1000 juga ternyata guys. Ya elah juara 1 dan 2 nya goib guys ya. Menghilang. Nah kita coba sekali lagi guys biar buat thumbnail nih. Nah nih guys, gila sih keren banget coy. Wah gila pada ngebut coy, gimana mau ngejarnya itu woi. Gila ngebut semua anjir, mana mampu RE Kingku coy. Buset motornya kebut semua guys. Wah kita nggak bisa kejar guys. Mereka terlalu cepat. Mode Superman nih bro. Gil sih. Kameranya nggak otomatis balik ya guys ya. Kayak FF. Kalau FF kan otomatis balik ke tengah guys. Wah juara 5 kita lebih parah. RE King kita tidak bisa menang guys. Oke lah mungkin kita tidak beruntung hari ini guys ya. Udah beli motor RE King tapi masih kalah. Ya baiklah guys, mungkin cukup sampai di sini saja konten Pemalas Mana review game yang ada di Play Store. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan berikan komentar kalian. Dan jangan lupa juga di share ke teman kalian nih guys ya. Dan buat kalian yang mau download gamenya, ada di Play Store, cari aja Herex Simulator Indonesia kalau nggak salah ya. Dan baiklah, Pemalas Mana pamit undur diri, sampai jumpa di next video. See you guys, bye.